Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia atau Hari Ulang Tahun HUT ke-76 Republik Indonesia, para prajurit TNI Polri, PT PAG PIM mahasiswa Unimal Posi Aceh Utara dan Lokseumawe melakukan pengibaran bendera merah putih dari dasar laut di Pantai Ujong Bate, Kecamatan Muara Dua, Kota Lokseumawe, Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dilakukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Sumireting Baskoro selaku Inspektur Upacara dari tepi pantai. Danrem mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu dari seluruh rangkaian kegiatan di seluruh jajaran Korem 011 Lilawangsa bekerja sama dengan Polri. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Pengibaran bendera dilakukan dari dasar laut dengan kedalaman 8 meter hingga berkibar dengan gagahnya di tiang setinggi 5 meter dari permukaan laut. Danrem menyebutkan, ini sebagai simbol persatuan dalam merayakan hari ke-76 kemerdekaan Indonesia dan sebagai momentum untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Serta momentum bersatu melawan pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Selain itu, Danrem juga berharap agar para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kreatif dan positif agar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Siang ini rangkaian dari semua kegiatan yang kita laksanakan di seluruh jajaran. Dari mulai kita bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian, dari PD, ya, dari Bukit Tiro, kemudian di Burni Telong, di Bener Meriah, kemudian di Langsa, di Bukit di Langsa, dan ini sekarang kita laksanakan dari bawah, dari laut, ya, dasar laut. Sehingga dari mulai ketinggian sampai dengan dasar laut. Ini sebagai simbol persatuan kita. Ya. Karena hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, dan momentum ini Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, kita juga jadikan ini momentum kita bersatu melawan pandemi COVID yang sampai saat ini masih melanda negara kita. Ada berapa penyelam ini, Pak? Technically, berapa? Kita kan hari ini 20, ya. Gabungan dari TNI, Polri. TNI itu dari darat dan angkatan laut. Kemudian Polri dari teman-teman penyelam FOSI, dari mahasiswa Unimal, dari perusahaan-perusahaan yang ada di sini juga. Kedalaman sendiri berapa? 7 meter, ya. 7 meter pagi, siang ini. Selain Danrem Baskoro, pengibaran bendera merah putih dari dasar laut turut dihadiri antara lain
Wali Kota Lok Seumawe Kapolres Lok Seumawe Dandim 0103 Aceh Utara, Ketua DPRK Lok Seumawe dan Aceh Utara Kejari Lok Seumawe dan Aceh Utara. Selain itu turut hadir Sekda Lok Seumawe dan Aceh Utara, para komandan satuan TNI serta pimpinan perusahaan di Lok Seumawe.